Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi mengetes inverter, teman-teman. Inverter kita nyalain sini. Nyala. Kita sekarang mau nyalakan kipas angin. Pakai aki mesin. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mengetes kipas angin, teman-teman. Kipas angin, teman-teman. Nah, sekarang ngetes kipas angin, teman-teman. Tes angin, teman-teman. Nah, kita tes. Nah, mesin di sini langsung ke sini. Sini ya, teman-teman. Langsung ke cas. Dari sini, dari aki langsung muter ke inverter, dari inverter langsung colok ke fitting sini, di sini langsung ke casan aki lagi, muter lagi, langsung ngecas balik lagi. Nah, sekarang kita ngetes kipas angin, teman-teman. Nah, kita perhatikan ininya, kipasnya. Nah, teman-teman, kita nyalakan, terbalik kipas anginnya. Oke, teman-teman, inilah hasil bekerja inverter yang saya rakit. Ya. Nah, beginilah. Nah, beginilah, teman-teman. Ini ngecas kembali. Nah, sekarang kita tes yang ini lagi, teman-teman. Inilah mesinnya. Kita yang ini lagi. Nah, praktis, teman-teman, kalau kita lagi padam lampu, cukup pakai ini, teman-teman. Jadi dia nggak habis-habis. Dari aki muter ke inverter langsung ke colokan situ ya, fitting, langsung ke fitting sini. Dari fitting sini muter lagi ke casan aki ya, teman-teman, langsung ngecas lagi sini, teman-teman. Jadinya muter arah terus, keluar masuk ke sini, lagi masuk lagi ke inverter, dari inverter langsung ke sini. Nah, dari sini lagi langsung ke ini stabilizer. Nah, inilah, teman-teman, inverter yang saya ubah lagi, teman-teman. Nah, sangat bermanfaat kalau saat kita lagi mati lampu, cukup pakai aki ya, teman-teman. Dari aki langsung ke inverter, dari inverter nyambung lagi ke casan, langsung ke capit ke sini ya, cek yang sini, ke sini langsung colokan, dari colokan langsung ke casan, sambung lagi. Jadi setrum turun ke sini, dari sini colokan langsung masuk ke aki, jadi putar balik ya setrumnya, teman-teman. Sangat bermanfaat untuk saat mati lampu, lagi darurat ya, teman-teman. Kalau kita lagi mau camping di mana aja lah, sangat bermanfaat ini, teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe di channel saya, MR Mardiba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.